Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ratusan penumpang kereta api tertahan di stasiun Leles Garut dampak dari kecelakaan kereta api di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Para penumpang kereta api yang menuju arah Bandung tertahan di stasiun Leles Garut pada Jumat siang. Hal tersebut diakibatkan adanya kecelakaan kereta api yang terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nampak para penumpang menunggu di stasiun Leles, separuhnya ada yang memilih untuk kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Tetoh Abdul Fatah, Nuansa Priangan, mengabarkan. Saya kesini tadi jam 9-an, terus dapat kabar di depan katanya si keretanya itu batal jalan karena kecelakaan di Cicalengka. Jadi saya udah nunggu sekitar 1 jaman dan kita di cancel.